Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina wa maulana Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa mawala. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin an-nabiyyil ummiyyi wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil azim wa huwa asdaqul qa'ilin, a'udhu billahi minash shaytanir rajim. Ya ayyuhalladhina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala fi ayatin ukhra, ya ayyuhalladhina amanu ittaqullaha وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعته فقد فاز المتقون. حضيرين جماعة جمعة yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tak ada kata yang dapat mewakili nikmat tetesan darah, detak jantung, hembusan nafas, langkah kaki, hayunan tangan. Semua itu hanya dapat dibalas dengan ucapan Alhamdulillah. Maka dia dijadikan sebagai salah satu dari rukun khutbah. Tidak ada yang dapat menjalinkan kita dengan dia. Nun, jauh di sana, di kota Al-Madinah Al-Munawwarah, kita tak pernah melihat raut wajahnya, tapi dia selalu memikirkan kita. Kita ucapkan untuknya, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Inna salatakum ma'rudatun alayya, salawat yang kau baca itu akan dibawakan malaikat kepadaku. Lalu sahabat bertanya, kaifa salatuna ma'rudatun alayka wa qad arimta, bagaimana mungkin salawat kami dibawa ke makam padahal engkau sudah hancur dimakan cacing tanah? Nabi menjawab, innallaha harramal arda ajsadal anbiya, Allah mengharamkan tanah memakan jasad para nabi. Begitulah nabi yang dimuliakan Allah, sampai cacing tanah pun tidak akan memakan kulit tubuhnya. Tapi kita manusia yang biasa, maka begitu kita mati, kita hanyalah setumpuk daging busuk. Setiap jengkal rumah kita, kita yang membeli tanahnya, kita yang memanggil arsiteknya, kita yang menggambarnya. Hari ini anak istri menunjuk, itu kamar ayah, itu kamar datuk. Tapi sampai masanya, satu jengkal pun rumah itu tidak lagi menjadi tempat kita, karena tak ada yang mau menerima daging yang busuk. Sampai akhirnya kita dihantar, yatsma'ul mayyita thalathun, yang mengantar itu ada tiga: maluhu, hartanya, wa ahluhu, keluarganya, anak, cucu, istri, suami, sahabat, menantu, andai tolan, kawan sekantor, semuanya ikut mengantar, ramai mereka. Yarji usnani, tapi yang dua itu akan pulang ke rumah. Anak yang disayang semata wayang, istri buah hati belayan jiwa, sampai masanya kita sendiri juga. Walaqad ji'tumuna furada, dulu kamu datang menghadap aku sendirian. Kama khalaqnakum awwala marrah, sebagaimana dulu kuciptakan kau sendirian, kau pun akan datang menghadap aku sendirian. Maka kalau punya harta, pakailah harta yang bisa menemani sampai mati. Sadaqatun jariyah, anak yatim yang diusap kepalanya, sekolah yang dibantu 1-2 sak semen, tanah yang dibebaskan 1-2-3 meter, itulah yang akan menolong di hadapan Allah. Bersahabatlah dengan sahabat yang bisa menolong membela di hadapan Allah. Punya anaklah yang dapat berdoa, Rabbi ighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani saghira. Lain daripada itu hanya tinggal kenangan, nama tersebut di ujung lidah,
bayangan tampak di tepi mata, tapi hubungan putuslah sudah. Idza matal insan, kalau manusia mati, inqata'a, putus. Tapi ada yang akan tetap mengalir. Jagalah yang tiga ini, ilmun yuntafa'u bih, pelajari ilmu-ilmu yang kira-kira menyelamatkan kita dari azab Allah. Ada harta yang banyak, zakat, waqaf, infak, sadaqah, kullu mri'in tahta zilli sadaqatihi yaumal qiyamah. Hari ini kita duduk tenang, sejuk, walaupun matahari terik, karena kita bernaung di atap masjid yang kokoh. Keluar dari masjid ini akan bernaung di bawah pohon yang rindang. Keluar dari kendaraan akan bernaung di rumah yang besar. Tapi sampai masanya, watakunul jibal kan ihnil manfus, bukit-bukit, gunung-gunung seperti bulu kambing dihembus angin. Wataran nasa sukara, kau tengok pandang manusia itu macam mabuk. Wamahum bisukara, mereka tidak mabuk. Walakin azaballahi syadid, tapi azab Allah amat sangat keras. Tampak mereka macam mabuk sempoyongan, berjalan seperti akan jatuh, bukan karena mereka mabuk, tapi karena memang kerak bumi sedang berkerak dahsyat, bergerak kuat luar biasa, karena tiang pancangnya gunung bukit tercabut. Zul Autad memiliki tiang pancang yang kokoh, tapi saat itu tak lagi ada bermakna. Wa yabqa wahidun, yang tinggal cuma satu. Wa amaluhu amal, yang hari ini lupa beramal. Fadzakir, ingat-ingatkanlah. Inna fa'atiz zikra, karena ingat mengingatkan. Bersahabatlah dengan orang yang mengingatkan. Kalau aku bersahabat dengan engkau, solatku tak tinggal. Kalau aku bersahabat dengan engkau, mataku tak berzina. Kalau aku bersahabat dengan engkau, terus berjamaah ke masjid. Kalau aku bersahabat dengan engkau, aku bersedekah. Yang paling penting, kalau aku bersahabat dengan engkau, hatiku mengingat Allah. Kun ma'allah, hendaklah engkau selalu bersama dengan Allah. Illam takun ma'allah, kalau kau tak sanggup selalu bersama dengan Allah, fakun man ma'allah, hendaklah kau bersama dengan orang-orang yang hatinya selalu bersama dengan Allah. Alladzina yadhkurun Allah, orang-orang yang mengingat Allah, qiyaman ketika tegak, wa qu'udan ketika duduk, wa ala junubihim ketika berbaring. Ada rasa takutnya kepada Allah. Rasa takut itu yang menyelamatkan kita dari azab Allah. Wattaqu, takutlah. Ittaqullah, takutlah kepada Allah. Andai khatib siang ini lupa mengucapkan takutlah kepada Allah, maka batallah khutbah Jumat. Kalau khutbah Jumat batal, berubah solat Jumat menjadi solat zuhur. Begitulah pesan takut kepada Allah. Laki-laki perkasa, sehat walafiat, tak ada satu uzur syar'i, maka dia wajib mendengarkan wasiat khutbah. Khatib menyampaikan, usikum wa nafsi bitaqwallah, kupesankan kepada diriku, kepada kamu semua wahai kaum muslimin, ittaqullah, takutlah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kalaulah pedagang-pedagang itu ingat mati, mereka tak akan curang dengan kilo timbangannya. Kalaulah pegawai-pegawai itu ingat mati, mereka tidak akan mark up pembengkakan anggaran biaya dan dana. Kalaulah suami itu ingat mati, dia tidak akan menyia-nyiakan anak istrinya. Kalau guru ingat mati, dia tidak akan curang memberikan jawaban kepada muridnya, hanya ingin nilai tinggi, prestasi, piagam kebanggaan. Tapi sampainya, semua akan diminta pertanggungjawaban di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Sekecil apa, sebesar apa, apakah ada maaf kalau dia kecil? فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهْ, sebesar biji sawi kecurangan akan ditunjukkan di depan matamu, akan kau lihat dengan mata yang terang, segar bugar, terang benderang. وَمَنْ يَغْلُلْ, siapa yang curang, يَأْتِ بِمَا غَلَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ, kelak kau akan datang membawa kecuranganmu nanti di hadapan Allah. Tapi Asy bin Wa'il tak percaya. Apakah mungkin tulang belulang akan hidup lagi menghadap Allah? Ya Muhammad,
yuhyi rabbuka hadzal 'idham ba'dama baliya wa ramma? Apakah mungkin Tuhanmu menghidupkan tulang ini setelah dia hancur berkeping? Nabi sallallahu alaihi wasallam diam sampai akhirnya malaikat Jibril alaihi salam membawakan jawaban dalam surat Yasin. Qul, katakan kepada dia yang tak percaya. Qul, katakan kepada mereka yang sekuler, liberal, yang tak percaya kepada akhirat. Yuhyihal ladzi ansha'aha awwal marrah, yang akan menghidupkan dia adalah yang dulu pertama kali menciptakan dari yang tidak ada menjadi ada. Setelah ada dia buat tidak ada, maka dia maha kuasa untuk mengembalikannya lagi menjadi ada. Sulitkah? Berproseskah? Berapa lama? Innama amruhu idza arada syai'an ay yaqula lahu kun fayakun. Kita akan tegak berdiri menghadap Allah. Yaumal taffatis saqu bisaq, betis bertemu dengan betis. Mengapa tidak duduk? Karena kita bukan tamu kehormatan, kita bukan pejabat, kita bukan orang kaya, kita hanya adalah hamba yang membawa dosa-dosa. Kalau kau ingin menzalimi orang, silakan. Kalau kau ingin makan harta orang dengan cara batil, silakan. Isma syi'ta, hidup sesuka hatimu. Fa innaka mayyit, tapi ingat, kau akan jadi mayat, kau akan jadi bangkai, kau akan menghadap Allah Subhanahu wa taala. Semua kau tinggalkan, kehormatan, nama besar, jabatan, predikat, sertifikat, semua hanya hiasan-hiasan dunia. Kelak kau semua akan menghadap Allah Subhanahu wa taala. Wa yaqulul kafir, orang kafir akan berkata, apa kata mereka? Ya laitani kuntu turaba, andai aku jadi tanah. Kenapa mereka minta menjadi tanah? Andai aku jadi tanah saja. Karena Allah mengumpulkan semua binatang dan Allah katakan kepada semua binatang, kunu turaban, berubah kalian menjadi tanah. Maka semua binatang berubah menjadi tanah. Saat itu orang kafir berkata, ya laitani, andai aku menjadi tanah. Bahasa kasarnya, andai aku binatang, pasti aku menjadi tanah. Tapi sayang, seribu kali sayang, kau bukan binatang, kau manusia. Semua akan ditanya, inna sam'a pendengaran, wal basar pandangan, wal fu'ad hati, kullu ulaika kana anhu mas'ula. Semua akan disoal, semua akan ditanya, semua akan diminta pertanggungjawaban di hadapan Allah. Yauma yafirrul mar'u min akhihi, saudara kandung akan lari dari saudaranya. Wa ummihi, ibu akan lari dari anaknya. Wa abihi, ayah akan lari, istri akan lari. Wa sahibatihi wa banih, istri lari. Wa banih, ayah akan lari dari anak. Likulli mri'im minhum yawma idzin sya'nun yughnih, pada hari itu yang dapat menolong hanya amal saja. Faman kana yarju liqa'a rabbih, siapa yang berharap akan berjumpa dengan Allah, faly'amal 'amalan saliha, hendaklah dia beramal saleh. Wala yusyrik bi ibadati rabbih ahada, amal saleh yang kau bawa dan jangan persekutukan Allah dengan apapun jua. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azhim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim. وتقبل مني ومنكم تلاوته إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله الواحد القهار العزيز الجبار، والصلاة والسلام على الحبيب المختار وعلى آله الأطهار وأصحابه الأخيار. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح للأمة وتركنا على محجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. قال الله تعالى في القرآن العظيم وهو أصدق القائلين، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم،
Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashr. Innal insana lafi khusr. Illa alladhina amanu wa 'amilus shalihat wa tawashaw bil haqqi wa tawashaw bis sabr. Wa qala ta'ala fi ayatin ukhra. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabiy. Ya ayyuhalladhina amanu sallu 'alayhi wa sallimu taslima. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين واخذل الكفرة والمشركين ودمر أعداءك أعداء الدين. اللهم انصر إخواننا المجاهدين المظلومين في فلسطين وفي سوريا وفي اليمن وفي روهينيا وفي كل مكان ومن مشارق الأرض إلى مغاربها. اللهم انصرهم نصرا عزيزا. اللهم دمر أعداءك أعداء الدين. اللهم شتت شملهم وفرق جمعهم واجعلهم في نحورهم. اللهم دفع عنا الغلاء والوباء والفحشاء والربا والزنا والسيوف المختلفة والمهن ما ظهر منها وما بطن من بلدنا هذا خاصة ومن بلدان المسلمين عامة. عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعته، فقد فاز المتقون. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واسألوه من فضله يعطكم. ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. أقم الصلاة.